Alright, alright. Selamat siang, Wi. Selamat sore, selamat malam buat yang di di rumah ya tentunya ya. Oke. Okay, ketemu lagi di Battle of Comics. Yeah, malam ini kita akan mempertemukan dua komik, empat komik ya, dua kubu. Gila, komik yang ini, komik yang kita udah tahu semuanya, sudah namanya sudah besar di stand up Indonesia. Terus ini juga komik-komik yang tajam ya mulutnya. Ya, nanti mereka akan memperebutkan ini nih. Wah, Piala Battle of Comic yang ter, ini nih, emas 23 karat. Dan ini perak 24 karat. Ya, oke okay, nanti mereka akan memperebutkan ini. Kita lihat siapa yang paling lucu ya. Nah, ini perkenalkan, ini namanya Grup S. Ya, sesuai ukurannya Grup S. Yang ini Grup XXL. Wow, tepuk tangan buat mereka dong. Nggak kebalik ya? nggak kebalik? Kebalik ya? ya udah deh nggak apa-apa lah ya oke ya namanya juga komedi <laughs> kalau <laughs> gitu nah kita lihat ya nanti akan ada temanya apa ya yang akan mereka perdebatkan ya mungkin mereka nanti salah satu dari mereka ini ada pro dan kontra nah sekarang kita lihat Wuih, tepuk tangan dong Woo. Demo masa, ini nggak kurang kak kan ya, nggak kurang kak ya. Oke, okay, pas ya. Oke, okay, demo masa. Oke, okay. sekarang siapa dulu nih? Oke, okay, langsung. Kalau begitu, tepuk tangan buat tim S. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Sekali lagi, nama saya Mo Sidik dan saya di sini memperjuangkan hak-hak orang gemuk. Saya lihat di sini, nggak ada yang gemuk ya. Kalian haknya udah saya perjuangin, malah hilang. Gua agak concern karena gua keliling Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak orang gebuk. Semuanya hancur gara-gara si Apriani itu. Bolehnya gua yang demo. Kita sebagai pro demo ya. Kita, Kita pro. Pro, pro. Nah saya mau mengucapkan mohon maaf. Kami menyukai demo. Kami pro terhadap mahasiswa yang suka demo. Tepuk tangan dulu. Cuman saya mewakili kaum gemuk mau meminta maaf bahwa untuk saat ini orang gemuk nggak bisa ikut demo dulu karena repot. Ya, lo sebagai orang ekonomi tahu kan orang gemuk itu susah, ya kan? Kalau ikut demo gila, kosnya tinggi. Yang pertama kaos. Sama jaket alma mater ya. Lo warnanya kuning kan? Kebayang gak orang gemuk pakai jaket warna kuning jadinya kayak gimana? <SILENGALAN> itu yang pertama. Yang kedua, kita agak kurang setuju sama demo-demo sekarang. Karena demo sekarang itu melelahkan ya. Long march. Orang gemuk gak bisa jauh jalannya. Kalau lo ngajak orang gemuk long march, 3 meter masih kuat. 2 kilo udah meninggal semua. Lontar bukan ngurusin demo, ngurusin kita. Cari ambulan, segala macam belum nentengnya berat susah nggak usah diajak demo ya dan terakhir orang gemuk itu yeah. ya udah sampai nih lokasi demo akhirnya naik taksi kan set orang gemuknya kabur semua men woi ini orang gemuk kemana ya pada takut mas kenapa demonya mogok makan Maka itu gua karena gua pro demo, gue cuma bisa ngasih lo beberapa tips aja buat demo sebenarnya. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah ingat janjinya. Jadi kalau lo mau ngumpul demo, itu mohon dikomunikasikan dengan baik. Kemarin waktu demo di jalan tol, gue melihat gitu kan, gue dari Bandung, 125 kok ada yang demo 6 orang. Ngeng, di 80, ada lagi 4 orang. Gue tanya, kenapa mas? Ya ini kayaknya salah miskomunikasi, ini kita nggak bilangin demonya di mana. Jadi mereka datang masing-masing. Itu nggak ada gunanya, lo mau 6 orang, jadi mau jadi apa? So ada lagi demo, eh ini kok nggak pakai sound system? Oh di kilometer 102 sound systemnya ketinggalan. ya, yang kedua, ini, selalu pengulangan. Tahu nggak tempat lokasi demo favorit lo semua? Di pintu gerbang DPR itu, bener nggak? Lo tahu nggak lo ditipu semuanya? Itu pintu gerbang nggak ada gunanya di sana. Lo lihat aja gemboknya udah 20 tahun nggak bisa dibuka. Lo mau gedor-gedor kayak apa juga dicuekin men anggota DPR-nya masuknya lewat sono no. Jadi lu ditipu semuanya sebenarnya anggota DPR. Itu kayak, oke kita kasih tempat demo di sini. Nah pagernya setiap jam setengah lima itu bisa. Huh. It give you sense of achievement. Jadi ketika, ha huh, ha ha, weh. Runtuh, runtuh, Udah kecapean. Dan yang terakhir mohon sound sistemnya cari yang bagusan dikit. Karena lu nggak tahu sebenarnya dia lagi cek sound, apalagi orasi. Kan gitu kan? Turun, turun. Padahal dia lagi ngomong, tolong operator, ehonya turun. Padahal ngomongnya operator dengerin gua. Kalau lu masih gini juga lu gua bakar. Terus terakhirnya biasa kan, Akbar!" "Allahu Akbar!" Semua cuma ada gitu kan. Terus pada bingung. "Bro, kita himpunan mahasiswa keren, Bro." "Kalau Akbar." Rupanya ngomongnya operatornya namanya Akbar. Makanya dengerin dulu. Saya mau sidik, terima kasih banyak.